pastinya banyak lah yeah. orang yang pro dan kontra terhadap kamu gitu. Kamu menghadapinya gimana? Aku menghadapinya ya tetap percaya diri, jadi diri sendiri, dan kita nggak bisa apa namanya menghindari orang yang nggak suka sama kita, dan pasti aja ada yang suka, ada yang enggak gitu. Tapi lebih kepada bagaimana kita menghadapi rintangan itu dengan tetap melakukan hal yang baik. Terus dengan netizen-netizen seperti sendiri gimana buat kamu? Netizen juga pada heboh sih katanya. Iya aku juga pengen dong kak. Nah kan banyak banget tuh. Iya betul banget. Ada yang pengen jadi kakak angkat. Iya kakak angkat. Kamu menghadapi para netizen sendiri artinya yang suka dan tidak suka sama kamu gimana? Alhamdulillah sama ini gak ada yang gak suka sih sama aku. Tentunya orang-orang pada support. Ih keren banget gitu. Terus juga kan kita emang baik dan sebagainya gitu. Banyak banget komentar-komentar positif dari netizen. Alhamdulillahnya gak ada yang hujat gimana-gimana gitu. Tapi buat kamu Niki seperti apa sih dengan dia juga sempat mengangkat adik ya Niki gitu dan sempat viral. Dan apa yang dia lakukan pasti viral gitu. Gimana buat kamu? Karena memang Kaniki itu orang itu spontan apa adanya gitu dalam melakukan hal apapun. Dia tetap percaya diri gitu. Dia yang namanya entertain kan panggung sandiwara nih. Dan Kaniki tipe orang yang memperlihatkan semua karakternya gitu. Dan itu menurutku hal yang normal. Karena manusia itu memiliki banyak banget karakter di tubuhnya. Dan biasanya kebanyakan orang tuh untuk menunjukkan karakternya itu cuma milih salah satu karakternya apa yang ditunjukkan. Kalau Kaniki itu tipikal orang yang menunjukkan semua karakternya di apa namanya di media gitu, karena memang yang namanya media panggung sandiwara gitu kan. Tapi di dalam kehidupan aslinya dia tuh tetap orang yang baik dan royal banget. Dan tentunya Kaniki juga setiap bikin konten video nih di berbagai media gitu, dia juga kalau misalkan beli makanan tuh karyawan-karyawannya dibeliin juga gitu, ikut makan juga, dan memang seroyal itu dan sebaik itu. Yang ngomong-ngomong teman-teman dibeliin makanan, kamu dibeliin makanan teman-teman juga nggak sih? Enggak, aku cuma dibeliin bodycare doang sama Mimi. Tapi artinya seneng dong dengan teman-teman ya, yang support gitu. Support. Dan seorang Nikita Mirzani gitu buat kamu, kebayang nggak sih bahwa ternyata apa yang diomongin orang enggak kok nggak seperti yang kamu lihat? Gitu. Betul banget, enggak. Ternyata orangnya baik banget. Dan memang aku juga dari dulu kan ngurus anak banget ya. Ngikutin banget Kaniki kan dari awal dia karir gitu. Ya menurutku apa yang dilakukan Kaniki di media itu hal yang wajar sih. Karena kan yang namanya media entertain itu kan panggung sandiwara gitu. Dan semuanya itu memang benar-benar tidak real gitu. Dan aku percaya itu. Dan karena memang Kaniki juga kan tidak memperlihatkan hal yang seperti itu aja, tapi dia juga memperlihatkan hal yang positif juga, dan ya itu hal yang normal gitu. Manusia kan pasti punya banyak karakter, tapi cuma satu karakter aja yang ditonjolkan. Sedangkan Kaniki kalau misalnya di media dia tuh menunjukkan semua karakternya, dan itu menurutku itu jiwa entertain gitu, dan itu yang memang harus ditonjolkan, karena memang entertain itu panggung sandiwara gitu. Kalau di dunia aslinya ya Kaniki tetap Kaniki, bagaimana dia merawat anaknya, bagaimana dia apa namanya menjalin hubungan baik dengan orang-orang sekitarnya, dan memang sebaik itu kan gitu. Dan setelah menjadi anak angkat Nikita Mirzani, ada keinginan kamu pengen diangkat anak sama siapa lagi nih? Sama Raffi Ahmad, bismillah, amin, semoga. Artinya mau bikin konten juga dong ya? Ya mungkin nanti bakal kepikiran sih, semoga aja datang idenya nih, datang langsung ke otak aku buat bikin kontennya langsung. Oke, mungkin pesan buat Arafi gitu. Buat Arafi jadikan aku anak. Jadikan aku anak. Kakaknya Rafathar. Kakaknya Rafathar. Oke, makasih.